Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh supporters yang masih melekat di channel YouTube Syukri Vlogs. Jadi, apa khabar semua? Syuk harapkan anda semua sentiasa dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okey, pada hari ini saya berada di Durian Tunggal di negeri Melaka dan ada satu lokasi yang menarik untuk saya sharekan untuk semua. Pada hari ini ada 3 buah rumah yang abandoned, 3 buah banglo yang ditinggalkan di sini. Boleh lihat di belakang saya ni ada 2 buah, satu lagi terselindung di balik hutan kecil tu, di sebalik semak samun. Dan sebelah sini ada sebuah rumah yang ditinggalkan. Jadi saya akan explore ke tempat ni, tapi sebelum tu saya nak tunjukkan keadaan tempat yang saya berada sekarang ni. Okey, sebenarnya kawasan rumah-rumah abandoned ni terletak di dalam satu kawasan taman perumahan. Tetapi kawasan ini terpencil daripada penempatan orang ramai. Kalau kita lihat di hujung sana tu, rumah tu barulah ada orang yang duduk atau ada penghuni. Sini kalau nampak dari segi, saya lihat tadi dari segi luar dia dah bersemak samun. Saya rasa tu juga telah abandoned, tapi nampak seperti semuanya tertutup, pintu hadapan dikunci. Namun di rumah ini saya boleh explore 2 buah rumah ni, dan di sini pintu utama dia dikunci juga. Jadi saya akan terangkan kenapa rumah ni tak boleh dimasuki. Baik, kita mulakan eksplorasi sekarang. Saya pernah datang ke sini kira-kira setahun yang lalu untuk rakamkan tempat ni. Ada anjing pula dah. Weh, harapnya anjing tu tak kejar saya lah. Ush, tadi ada anjing beberapa ekor dekat hujung jalan tu. Mungkin sana tu kawasan ada orang jaga. Kalau dia bawa geng, mampus lah. Tu lah. Dari. Jadi sambung balik lah, tempat ni saya dah pernah datang setahun yang lalu dan saya sempat rakamkan footage. Namun sayangnya rakaman tersebut rosak. Saya guna GoPro masa tu dan tak dapat nak publish di YouTube kerana rakaman korap. Dan hari ni saya datang balik ke tempat ni untuk ambil balik footage di lokasi ini. Okey. Jadi rumah ni dikunci ya. Dikunci dengan mangga, pintu besi ni. Dan rumah ni dijadikan sebagai rumah sarang burung walet lah. Saya tunjukkan lah. Dekat dalam ni saya masukkan kamera melalui lubang ni. Atas ceiling tu ada dipasang speaker, bermakna ada ciri-ciri rumah ni dijadikan sebagai sarang burung walet. Satu lagi, boleh tengok tingkap dekat hujung bahagian dinding tu telah disimen lah. Jadi seluruh ruang yang ada di rumah ni telah ditutup ataupun dengan kata lain di simen. Harap anjing tu tak kacau.
ada tebuan tadi. Jadi rumah ni tak dapat kita masuk. Dengar macam anjing dari sebelah sana pula. Saya dah standby. Dah standby. Tapi rasa tak ada apa kot. Kelakar betul lah. Tapi anjing sebelah sana pun ada. Sebelah sini pun ada. Kalau diorang berpakat kepung, huh, mati. Oh, tengok tu. Kau datang ke sini lah. Anjing tu dekat belakang, dekat pokok sana. Diorang makin dekat, makin dekat. Agaknya tak kejar. Baik, sini dah settle. Kita explore. Tak boleh nak masuk sebab pintu utama dia dah dikunci. Dan boleh tengok seluruh tingkap di rumah ni telah disimen. Dan atas tu ada lubang-lubang kecil lah yang dibuat. Bermakna rumah ni dijadikan sebagai sarang burung walet. Jadi kita explore ke rumah ni pula. Macam mana nak lalu balik lagi? Satu jalan ni ada. Kalau tak kejar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari jalan utama tak nampak banglo sebuah lagi ni yang terlindung di sebalik pokok-pokok dan juga semak samun lah. Ada kasut kat luar ni, penuh dengan sampah-sampah yang dibuang. Malam memang gelap gelita sini. Tak ada langsung lampu. Ini tak pasti lah apa punya tilam ni. Sama ada dari pemilik asal rumah ni ataupun ada orang-orang yang menumpang. Thank you.
bahagian belakang rumah ni. Hati-hati, takut ada binatang berbisa di sini. Takut ada sarang lebah ke, sarang tabuan ke. Tak pastilah rumah ni pernah dihuni ataupun tidak. Ni dia punya toilet. Aku tandas pun dah habis lah. Rumah ni kalau malam, scary ni kan. Saya tak fikir macam mana nak Maksud saya tak fikir sangat tentang keadaan rumah ni yang macam mana, seram atau tak, ada hantu ke. Yang saya bimbang sekarang ni, anjing tu ada dekat jalan tu. Macam mana kita nak balik nanti kalau dia kejar? Tapi minta-minta tak ada apa lah. Bahaya ni kan. Memang tak nampak lah kalau dari apa jalan tu. Memang betul-betul terpencil lah tempat ni. Ini juga dijadikan apa, dikabarkan dijadikan sebagai tempat rondaan pihak polis lah. Pihak polis selalu lakukan rondaan di kawasan ini. Kalau dimaklumkan, pernah terjadi kejadian samun. Ada kereta yang masuk lah. Aduh, ada kereta masuk pula. Adakah kereta tu berhenti dekat situ? Tak, dia terus gerak. Risau juga. Risau juga kalau kereta tu berhenti. Aduh. Dah ada satu lagi tempat yang saya kena explore ni. Tak apa, kita explore je.
Kita dah tengok saya buat apa dekat dalam ni. Tak senang nak explore ni kalau ada gangguan macam ni. Tak sedap macam ni. Buat ada penyamuk terompak sini, mampus. Okey, jadi saya rasa saya tamatkan dulu eksplorasi saya pada hari ini dekat sini ya. Memang berisiko, jauh sangat dari penempatan. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton video ni dari awal sampai akhir, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Okey, saya nak bergerak keluar dari tempat ni. Ada sebuah lori pula yang masuk sini. Okey, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum, bye-bye.